Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media sekalian, saat ini saya didampingi oleh kader-kader Partai Gerindra. Ada beberapa orang ketua DPRD. Sebelah kanan saya ada ketua DPRD Kota Padang. Sebelah kiri saya ketua DPRD Bukit Tinggi. Sebelah kiri luarnya lagi ketua DPRD 50 Kota. Ada juga ketua DPRD Kabupaten Solo. Lalu juga anggota DPRD dan pimpinan DPRD. Ada wakil ketua DPRD Pesisir Selatan. Siapa yang pimpinannya? Adalah. Dan anggota DPRD Provinsi dan juga ketua-ketua DPC yang lain. Ingin kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa hari ini DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan surat instruksi, ya, surat nomor 15 garing DPD strip Gerindra garing Sumbar garing 3 angka 3 garing 2020 per tanggal 21 Maret 2020. Kami dengan ini memberikan instruksi kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan juga kepada anggota DPRD Kota Kabupaten Sumatera Barat dari fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja keluar Sumatera Barat mulai tanggal selama 2 minggu terhitung tanggal 23 Maret 2020 sampai 6 April 2020. Hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga pimpinan Partai Gerindra soal social distancing. Kita ingin memutus mata rantai penyebaran wabah corona. Untuk itu kami mendengar aspirasi masyarakat Sumatera Barat yang menginginkan bahwasannya anggota DPRD tidak melakukan perjalanan dinas atau kunjungan kerja keluar Sumatera Barat karena ditakutkan membawa virus ke Sumatera Barat. Untuk itu kami Partai Gerindra ya mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat. Untuk itu kami hari ini mengeluarkan instruksi resmi sebagai Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat. Kami mengeluarkan instruksi resmi agar seluruh anggota DPRD kami, ada 14 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, ada 93 orang anggota DPRD Kota Kabupaten se-Sumatera Barat dari fraksi Partai Gerindra, kami instruksikan untuk atau tidak boleh melaksanakan kunjungan kerja keluar Provinsi Sumatera Barat. Demikianlah surat instruksi ini, terima kasih. Dan kita minta instruksi ini diikuti dan tentu akan ada sanksi kepada anggota DPRD yang tidak melaksanakan instruksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.